Qala ta'ala Hilful fudul Perjanjian al-fudul Ini adalah pasca daripada Perang Fijar Jadi setelah Perang Fijar ya, Mereka kumpul rame-rame Jadi rupanya ada pemikiran Ini bangsa Arab kalau begini bisa ngapa-ngapa Ntar gitu kira-kira yeah. lah begitu ya yeah. kalau begini bisa berantem mulu nih begini mereka kumpul mengadakan kesepakatan bagaimana supaya jangan pada berantem biar baik-baikan ini nah kalau berantem kan kagak enak apalagi sama-sama bangsa Arab hmm satu suku pada berantem. Makanya mereka setelah perang itu ada pelajaran yang dipetik. Kumpullah mereka. Ya. mengadakan perjanjian namanya Hilful Fudul. Pasca perang Fijar. Yang kemarin perang Fijar ada satu menurut pendapat ini mengatakan Rasul, ya, umurnya 20 tahun. Ya, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 10 tahun. Ya. Ada yang mengatakan Nabi hadir di perang ini, seperti keterangan di sini. Ada yang mengatakan tidak hadir. Nah, dalam kitab ini, Nabi hadir. Wa inda rujuk dan ketika kembali pulang orang Quraisy, min harbil fijari daripada perang fijar tada au mereka ya, saling mengajak lihil fil fudul untuk perjanjian al fudul berarti mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya eh, kesadaran gitu ya oh ini enggak bisa begini nih kalau begini nanti bisa ngapa-ngapa begini ayo eh, kita kumpul aja kita mengadakan kesepakatan bersama supaya jangan pada berantem bangsa kita pun mestinya kayak begitu jangan pada berantem saling hormat saling harga menghargai saling hormat menghormati yang tua sayang kepada yang muda yang muda hormat kepada yang tua Begitulah. Keyakinan akidah pun begitu. Saling hormat, saling harga, menghargai. Sepanjang sesuai dengan aturan hukum. Jangan pada berantem. Enggak ada yang merasakan enak kalau berantem. Enak enggak kalau berantem? Enggak enak. Perang enak enggak perang? Enggak enak. Jangan perang yang sampai ya melululantahkan kota. Berantem aja satu orang satu satu lawan satu itu enggak enak. Musuh kita satu jangan sampai banyak orang satu aja musuh. Ya. Satu aja kita punya musuh kayaknya banyak. Pengen hadir ke sono ada dia kejadian jadi. Jadi kita apa? Cinta dengan perdamaian cinta dengan perdamaian. Sabar, 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 sabar. Sabar. Dan penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf. Nah, ini bangsa Arab dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk mengadakan perdamaian. Fatamma Abdillah ibni Judaan, ada yang baca Judaan. Ya. Maka sempurna ia, maksudnya apa? Ya, berlangsung ya, terjadi perjanjian itu di rumah Abdullah bin Judan At-Taimi ahadiru asai Quraisy salah seorang pemimpin-pemimpin Quraisy wa kana al-mutahallifuna Bani Hasimin wa Bani ibnai Abdi Manafin dan adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian itu ya adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib ini adalah dua anak daripada Abdi Manaf. Yeah. Wa Bani Asadin dan Bani Asad. Yeah. Ibni Abdil Uzza. Wa Bani Zu'rata Ibni Kilabin. Bani Uzza bin Kilab. Wa Bani Taimin dan Bani Taim Ibni Murrata. tahalafu wa taaqadu mereka itu saling ya mereka itu melakukan perjanjian dan mereka saling mengikat ya aqdun akad ya. saling mengikat sama ini tahalafu taaqadu ya meronim ya jadi mereka melakukan perjanjian dan mereka melakukan ya saling mengikat alla yajidu bi mazluman min ahliha bahwa mereka tidak mendapati di Mekah orang yang dizolimi daripada ahli Mekah au min ghairihim atau dari selain mereka ahli Mekah min sa'irin nasi daripada sekalian manusia jangan sampai ada di kota Mekah ada orang yang dizolimi baik penduduk Mekah maupun penduduk yang lainnya tidak ada mereka yang dizalimi illa qawmu ma'ahu kecuali mereka berdiri bersamanya hatta turadda ilaihi mazlamatuhu sehingga dikembalikan kepadanya kezalimannya kalau ada hartanya diambil dipulangin duitnya diambil dipulangin disakitin ya ditanggung jawab ini cakepnya harusnya begini kita jangan ada lagi kayak begitu Ya, jadi komponen-komponen bangsa ya seyogianya pun begitu kita sadar nggak ada enaknya yang namanya berantem nggak ada enaknya harusnya begitu kumpul sama-sama sampai sekarang ya kita lihat sampai ulamanya pun ada hujat-hujat -hujat. Ustad sama Ustad inna dillah wa inna ila rojiun. Dia bilang Ustad subhat katanya <laughs> jangan seperti ini. Antum a'malukum wala'na a'ma Begitu aja kita ya. Enggak ada habisnya kalau kita mau berdebat saling mencela nggak ada habisnya. Nggak ya, ada habisnya saling maaf memaafkan kalau dia begitu kita mundur aja jangan lakukan itu wakat hadir hadal rasulullah memakamani dan sungguh telah hadir kepada perjanjian ini oleh rasulullah saw bersama paman pamannya jadi menurut beliau rasul hadir dalam perjanjian ini, ini. bahkan beliau mengatakan pakai kod berarti benar-benar wa qala ba'da an sharafa Allahu bi dan berkata nabi ya setelah bahwa Allah taala muliakan dengan kerasulan kerisalahan kerasulan artinya setelah nabi sudah jadi rasul ya setelah sudah jadi rasul nabi bersabda tentang perjanjian hilful fudul perjanjian al-fudul Lakot syahidu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah ibn Judana ma uhibbu li bihi humran na'ami walau du'iyat du'itu bihi fil islami la ajantu Sungguh benar-benar aku telah menyaksikan aku telah hadir gitu ya menyaksikan begitu hadir Ma'a umumati bersama paman-pamanku ya. Umumnya paman dari bapak ya saudara bapak. Hilpan akan perjanjian itu, perjanjian fudul. Fidari Abdillah di rumah Abdillah bin Judaan. Ma'u'ibbu tidaklah aku menyukai. Ya, li bagiku, bihi dengannya. Ya, humron na'ami akan ya, merah. Ya, ontak, ontak merah. Hmm. Artinya apa? Tidak aku lebih suka. Hmm. itu daripada ontak merah. Lebih sukan itu daripada ontak merah. Diandaikan walau doa itu jikalau aku diundang di dengannya fil Islam di dalam Islam waktu Islam di zaman Islam. Lah ajab dia saya aku akan perkenankan itu. Kenapa begitu? Karena ini mengajak kepada perdamaian. Begitu pula kita ini pelajaran. Kalau kita umpama diundang untuk mengadakan perkumpulan dalam rangka perdamaian, datang. Tapi kalau untuk saling mencela, menghina, jangan. Rasul mengatakan ini, ini pelajaran buat kita. Kalau ada sesuatu yang mengajak kepada perdamaian, kita datang. Jangan saling berkelahi, jangan mencela, menghina, enggak jangan. wadalahkan demikian itu li'annahu karena bahwa Nabi ﷺ mabauzun bimakarim al-akhlaki beliau diutus dengan akhlak-akhlak yang mulia wajamin dan ini diantara akhlak mulia apa hadirnya Nabi mengajak kepada perdamaian damai cinta damai adalah akhlak yang mulia jangan pada berantem kita damai dengan kita damai. Ini akhlak Nabi ya. begitu. Damai. Ada saya punya dosen waktu S2 dulu ya di UIN. Profesor Dr. Abdul Aziz. Ya, ada yang beliau bilang beliau itu uh, riblar itu ya, apa Mu'tazilah. <tuh> saya tidak melihat itunya. Ada saya punya teman, ya, dikritik makalahnya tentang tulisannya enggak bagus. Lalu beliau Profesor Dr. Abdul Aziz stop itu. Jangan itu. Stop. Kita lihat isinya aja. Kita lihat isinya aja. Cakep enggak tuh? Cakep itu. Jadi enggak berantem. Orang kalau digituin berantem mau enggak? berantem kesel, benci, gedeg akhirnya apa? timbul denam tarlu, lu, awas lu nanti makalah, habis bekerja kerjain jadi apa kita? cari perdamaian jauhkan pertikaian cari solusi jauhkan masalah maka akar dinul islami dan sungguh telah menetapkan oleh agama Islam kasiran minha banyak daripadanya itu, ya mencari perdamaian. Wa yursiduka ila Ya, dari akhlak mulia, daripadanya akhlak yang mulia itu mengajak perdamaian itu akhlak mulia. Menunjukkan kepada engkau ya, kepada ini oleh sabda Nabi alaihi salam, bu'istu li makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi oleh karena itu akhlak Akhlak, akhlak tingkatkan, akhlak ilmu banyak, tapi yang lebih penting lagi, akhlak lebih banyak. Akhlakmu, 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 ilmu. Adabmu, 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 ilmumu. Banyak ilmu, akhlaknya jelek. Bagus enggak? Enggak bagus. Adabnya jelek, ilmunya banyak. Dipakai enggak kira-kira? Enggak dipakai. Jadi yang dipakai yang mana akhlaknya bagus ilmunya bagus. Jadi banyakkan mana? Banyakkan akhlak mulia, adab mulia. Banyakkan adabnya, adabmu, adabmu, adabmu. Jaga nih, jaga. Waqadha abi hazal hilfi kasiruna ansafu dan sungguh telah menyerukan dengan ini perjanjian oleh banyak orang lalu merepok mereka insaf mereka ya menyadari itu dan berbuat baik insaf insaf ansaf insaf sadar lalu mereka sadar bahwasanya perdamaian itu yang baik mudah-mudahan kita bisa menarik kesimpulan ini menarik pelajaran ini bahwa kita jangan pada berantem jangan maafin ayy. maafin maafin kalau ada persoalan besar kecilin. ada yang kecil hilang hilangin mudah mudahan kita bisa mengambil pelajaran manfaat ilmu ini amin ya robbal alamin